Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Rohayani, seorang ibu muda yang melahirkan darurat di Planetarium Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis kemarin. Hari ini kondisinya semakin membaik. Bayi mungil yang terlahir dengan bantuan petugas pemadam kebakaran pun juga dalam kondisi sehat, dengan berat badan 2,9 ons dan panjang 40 cm. Planetari Febriani Marzuki. Bayi mungil ini memiliki nama unik yang tidak asing di telinga. Nama tersebut diberikan oleh Rohayani dan Syarif, sang orang tua, agar bisa mengingat kelahiran si buah hati yang dilakukan secara darurat di halaman depan Planetarium Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis kemarin. Bersama sang ibu, bayi lucu ini hingga Jumat pagi masih menjalani perawatan intensif di ruang persalinan Puskesmas Menteng. Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, beserta sejumlah petugas yang membantu proses persalinan datang menjenguk. Mereka mengaku bahagia karena kondisi kesehatan keduanya telah stabil. Saya apresiasi kepada para petugas yang pada saat ini melaksanakan tugasnya. Dan memang ini salah satu bagian dari komitmen kami. Rohayani, ibu muda warga Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, melahirkan secara darurat di tengah ramainya pengunjung Planetarium Taman Ismail Marzuki Menteng, Jakarta Pusat, Kamis pagi kemarin. Sejumlah pengunjung dan petugas pemadam kebakaran langsung melakukan pertolongan semampunya mengingat bayi telah keluar dari dalam rahim sang ibu. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan.